Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat webinar semuanya, selamat siang, salam sehat, salam semangat, dan salam literasi. Senang sekali rasanya pada siang hari ini saya dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat webinar semuanya dalam acara launching majalah literasi Januari 2022. Senang sekali tadi saya mendengarkan quote yang disampaikan oleh Kang Dewa, menulislah sebelum mati. Saya pun punya quote, menulislah selagi hati masih mampu berbicara untuk berbagi kebaikan. Itu ya yang quote yang saya miliki. Nah, perkenalkan, nama saya Brohnya. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru SD dan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN Sukomangli, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbagi tentang pengalaman saya menulis di majalah Literasi Indonesia hingga mendapatkan angka kredit untuk pengajuan PAK. Nah, sahabat semuanya, kenapa saya tertarik ikut pelatihan dalam majalah Literasi Indonesia? Nah, tentunya ada banyak alasan. Selain saya memang suka untuk belajar menulis, saya ingin terus mengasah keterampilan menulis saya, terutama dalam penulisan artikel populer. Nah, kebetulan dalam pelatihan majalah literasi itu ada juga materi tentang penulisan opini, esai, menulis berita, kemudian resensi buku, dan yang tidak kalah menariknya lagi, ada juga pelatihan tentang pengambilan foto untuk kepentingan jurnalistik yang diampu oleh Om Roy. Ya. Saya juga merasa tertarik untuk mengikuti pelatihan di majalah literasi itu karena ya, pematerinya bukan orang sembarangan. Ya, Mas Eko Prasetyo selaku pemret MLI itu mempunyai kompetensi yang luar biasa, yang sangat-sangat bagus dan bisa diandalkan. Nah, oleh karena itu saya merasa sangat tertarik sekali. Nah, untuk pelatihan di majalah literasi, ini tentunya ada pendampingan. Selain 3 hari secara virtual pemberian materi, kemudian ada pendampingan selama 1 bulan, para peserta diberi tugas dan pendampingan melalui grup WA. Nah, ketika kita mendapatkan tugas dari pemateri, sebaiknya memang kita harus mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ya, agar apa yang disampaikan oleh pemateri dapat kita pahami dengan baik. Nah, apa hasilnya ketika saya mengikuti pelatihan di majalah Literasi Indonesia? Yang pertama, rasa percaya diri yang tadinya saya belum berani untuk menulis opini di suatu majalah, ketika saya mengikuti pelatihan, ternyata saya menjadi percaya diri. Apalagi 2 artikel opini saya berhasil dan lolos dimuat di majalah Literasi 1 dan majalah Literasi 5. Nah, hal itu jelas membuat rasa percaya diri saya untuk menulis artikel opini menjadi meningkat. Kemudian,
selain rasa percaya diri saya meningkat, saya juga mendapatkan banyak tambahan ilmu dan mendapat banyak teman, sehingga kita bisa saling silaturahmi meskipun hanya lewat WA atau lewat grup atau lewat dunia maya. Nah, ketika artikel saya dimuat di majalah literasi, kemudian saya cetak, nah, untuk diajukan dalam penilaian angka kredit. Nah, bagaimana caranya agar dapat memperoleh nilai dalam pengajuan angka kredit tersebut? Tentu saja tidak hanya melampirkan printout-nya saja, tetapi juga perlu dilampiri lembar pernyataan atau surat pernyataan keaslian dari diri saya sendiri selaku penulis. Yang kedua, perlu juga ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa opini yang saya tulis di majalah Literasi Indonesia itu benar-benar karya sendiri dan bukan hasil dari plagiarisme. Kemudian yang ketiga, juga perlu dilampiri adanya pengesahan dari koordinator PKB. Nah, waktu itu saya masih duduk di posisi golongan 3C. Nah, sama, hampir sama dengan Bu Yunita. Itu selama hampir 9 tahun duduk di posisi 3C, kemudian ingin naik ke 3D, ternyata terkendala dalam publikasi ilmiah, dan alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan di Majalah Literasi Indonesia, artikel opininya itu bisa dimasukkan dalam penilaian publikasi ilmiah dan mendapatkan nilai 2. Karena apa? Majalah Literasi Indonesia ini sudah berskala nasional. Nah, selain saya mendapatkan rasa percaya diri, ini saya juga mendapatkan kepercayaan dari teman-teman sekitar, dari bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat kaget dan tidak menyangka, saya juga mendapat kepercayaan dan apresiasi dari tim komunikasi program Pintar Tanoto Foundation yang saat itu punya MOU dengan sekolah saya, dan saya diminta untuk menuliskan opini, dan ternyata opini saya bisa lolos di kompas.com, dan kemarin saya mendapatkan apresiasi dan penguatan, dan juga mendapatkan satu tawaran ketika membuat rencana tindak lanjut untuk menjadi kontributor tetap. Nah, ini suatu hal yang sangat menguntungkan karena mengikuti pelatihan di Majalah Literasi Indonesia. Oleh karena itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Majalah Literasi Indonesia yang telah mengantarkan saya untuk berani menulis opini, dan hasilnya sudah bisa saya rasakan. Nah, oleh karena itu, mari untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan nilai dalam publikasi ilmiah, terutama penulisan artikel berupa opini, esai, ataupun berita, bisa mengikuti pelatihan Majalah Literasi Indonesia pada episode berikutnya, yaitu tanggal 22 Juni 2022. Dan meskipun saya sudah 2 kali ikut pelatihan, saya juga tetap insya Allah akan mengikutinya lagi. Karena apa? Agar saya bisa lebih mantap lagi, lebih paham lagi tentang penulisan-penulisan yang diberikan di pelatihan Majalah Literasi Indonesia itu. Kalau kemarin saya menulis opini, siapa tahu nanti saya bisa menulis resensi buku, atau menulis berita, atau juga menulis jenis yang lainnya. Nah, seperti itulah pengalaman yang saya peroleh sebelumnya damel ketupat, sinambi nyanten, menawi lepat, nyuwun pangapunten. Apa artinya? Kalau saya punya salah, mohon untuk dimaafkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Get.